guys, welcome back to ARAIKG Channel. Sekarang Arai mau membahas manfaat ampas kopi. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Ampas kopi yang dihasilkan dari secangkir kopi tubruk di rumah biasanya akan dibuang begitu saja. Kebiasaan ini bisa kita ubah kalau saja mengetahui bahwa ampas kopi banyak manfaatnya. Beragam manfaat dari ampas kopi ternyata begitu banyak. Dari pemanfaatan untuk kecantikan kulit hingga kebersihan rumah. Nah, ini yang pertama ya guys ya. Ampas kopi menghilangkan bau kulkas. Karena aromanya yang khas dan kuat, maka tidak heran jika wangi kopi dapat mengalahkan bermacam-macam bau. Termasuk diantaranya adalah bau tidak sedap di kulkas. Salah satu peralatan rumah tangga ini penting untuk kita rawat kebersihannya. Karena konsumsi kita sehari-hari disimpan di dalamnya. Segera ambil ampas kopi setelah menyeduhnya. Lalu simpan di dalam wadah kaca atau keramik. Simpan di kulkas selama 1 hari dan wanginya akan membuat kulkas lebih segar. Selain kulkas, kita juga bisa menghilangkan bau tidak sedap pada wastafel atau kamar mandi. Kita bisa melakukannya saat waktu bersih-bersih kulkas ataupun ketika tidak berisi bahan-bahan segar karena baunya dapat bercampur ya guys ya. Dan selanjutnya adalah membersihkan alat dapur. Selain wanginya yang kuat, teksturnya yang sedikit kasar juga dapat membantu membersihkan noda membandel pada alat dapur. Gunakan bahan alami berwarna pekat ini sebagai alternatif sabun cuci untuk menghilangkan kerak pada wajan atau panci. Bau amis pada wajan penggorengan juga dapat diminimalisir dengan penggunaan residu kopi. Simpanlah pada tempat tertutup agar bisa digunakan sewaktu-waktu. Dan selanjutnya adalah membantu menyuburkan tanah. Dalam kopi rupanya terdapat potasium, tembaga, dan fosfor serta magnesium yang dapat menutrisi tanah. Inilah sebabnya dia dapat digunakan sebagai alternatif pupuk untuk menyuburkan tanah ya guys ya. Caranya adalah dengan mengeringkan ampas kopi terlebih dahulu, dikeringkan dulu ya guys ya. Setelah itu, bubuk yang telah kering ditaburkan ke atas tanah tempat tanaman bertumbuh. Selain sebagai alternatif pupuk, kopi juga diyakini dapat mencegah datangnya hama. Lalu mengatur kelembaban kulit wajah. Manfaat kopi di dunia kecantikan juga sudah dikenal lama. Kopi banyak dijadikan bahan perawatan wajah mulai dari masker, scrub, dan sabun pembersih. Kandungan vitamin C dan elemen bermanfaat lainnya dari kopi rupanya baik untuk kesehatan kulit. Masker kopi ya guys ya. Menurut penelitian, kopi dapat membantu mengatur produksi minyak dalam kulit sekaligus menghidrasi kulit. Salah satu cara yang terkenal adalah dengan memanfaatkan ampas kopi yang baru diseduh. Lalu aplikasikan sebagai masker wajah dan diamkan hingga 10 menit lalu bilas hingga bersih. Selanjutnya adalah menguatkan dan memperbaiki warna rambut. Selain untuk kecantikan wajah, ampas kopi juga dapat bermanfaat untuk rambut. Perawatan rambut dengan kopi sudah ada sejak peradaban kuno di Mesir. Kandungan kafein pada kopi dapat mendorong pertumbuhan rambut untuk mengatasi kebotakan, khususnya untuk kaum pria ya guys ya. Bisa untuk memperbaiki warna rambut dan menguatkan. Warna kopi yang pekat juga cocok untuk kamu yang ingin menjaga warna rambut tetap gelap dan mengkilap. Caranya adalah dengan mengoleskan ampas kopi yang masih segar pada rambut setelah dikeramas. Diamkan selama kurang lebih 10 menit ya guys ya. Kurang lebih 10 menit. Lalu bilas hingga bersih. Oke guys, sekian saja info dari ARAIKG Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Karena ARAI masih banyak info, resep jajanan, resep masakan, dan tips trik lainnya ya guys ya. Dan see you.
Bye-bye.